Serta penguasa yang tegas membendung gejala-gejala tidak sehat akan datang
kembalikan kemakmuran negara memerlukan perubahan pemikiran dan etika anggota masyarakat. Kegagalan mengamalkan integriti telah dan akan mengakibatkan pentadbiran negara dilanda musibah. Negara akan terus mengalami kerugian besar apabila hilangnya nilai integriti, hilangnya sumber tenaga yang berdaya saing, atau disebabkan tenaga kerja yang tiada kemahiran dan tiada ketelitian semasa melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan. Muslimin yang dirahmati Allah, amanah adalah salah satu daripada sifat yang ada pada para rasul dan pada para nabi dan rasul. Tugasan menyampaikan dakwah tauhid, memberi nasihat serta membimbing umat ke jalan yang benar merupakan tugas besar, tetapi disempurnakan dengan teliti dan kesungguhan oleh para nabi dan rasul. Ayat 72 surah Al-Ahzab yang khatib bacakan pada awal khutbah bermaksud, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kami kepada langit, bumi dan gunung ganang untuk menanggung, tetapi semuanya enggan untuk menanggung amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan dapat menyempurnakannya, dan hanya manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya, tapi kebanyakan manusia suka melakukan kezaliman dan sangat jauh. Terpandukan ayat tersebut, semua makhluk di dunia mengakui tidak mampu memikul amanah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan kemuliaan penciptaan manusia, amanah tersebut dapat dipikul. Berbekalkan anugerah ilmu, akal fikiran dan hati nurani, mereka yang bersedia memikul amanah di bahunya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama ada amanah tersebut dilunaskan dengan baik atau sebaliknya. Demi membangunkan sebuah masyarakat yang bertamadun, dari membina tadbir urus yang beramanah, semua pihak yang telah diamanahkan dengan pelbagai jawatan, tugas dan tanggungjawab, wajib memiliki dan mengamalkan budaya kerja yang bersih, jujur, tulus dan ikhlas. Di samping itu, sikap kesungguhan dan ketelitian wajar menjadi amalan seiring dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Bermaksud, sesungguhnya Allah amat menyukai seseorang kamu yang apabila melakukan pekerjaan, dia melakukan dengan teliti. Hadis riwayat At-Tabrani. Peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam mengemudi urusan pentadbiran negara dengan terus jujur dan bijaksana. Ketika negara dilanda krisis kemarau, wajib diteladani dan diambil iktibar kerja dan usaha yang memberi tumpuan kepada matlamat memelihara negara dan menjamin kepentingan rakyat harus menjadi keutamaan, tanpa dicemari oleh perbuatan yang merugikan negara seperti perbalahan yang tidak berkesudahan atau permusuhan yang berterusan. Nabi Yusuf alaihi salam ketika diamanahkan tanggungjawab memastikan kemaslahatan masyarakat diutamakan dan pentadbiran negara diurus dengan baik, baginda tidak sama sekali menggunakan jawatan untuk kepentingan peribadi atau mengaut keuntungan dan harta. Pemilihan pemimpin yang berkelayakan merupakan titik penting dalam syariat Islam. Mereka yang dipilih wajib bersifat adil, amanah, tegas dan bijaksana untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan memastikan negara dilindungi daripada unsur-unsur yang boleh membawa keruntuhan, seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila sesuatu perkara diamanahkan kepada orang yang tidak memiliki kelayakan, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Memang menyederhanakan beberapa peringatan. Pertama, pembudayaan, pengamanan dan penghayatan nilai integriti adalah sejajar dengan nilai akhlak Islam dan wajib diamalkan dalam kehidupan harian. Kedua, amanah merupakan tanggungjawab berat yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laksanakan dengan bersungguh-sungguh, jujur dan ikhlas. Ketiga, berusahalah menjadi insan yang mengamalkan nilai-nilai baik, yakni sifat mahmudah, agar dapat meningkatkan nilai diri, berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara demi menuju ke arah yang lebih diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, nilai integriti hendaklah disemai dalam jiwa. Nilai integriti hendaklah disemai dalam jiwa anak-anak semenjak usia kecil, agar nilai budi itu dapat dijiwai dan diamalkan oleh mereka dalam urusan kehidupan. Ibu bapa hendaklah menjadikan diri sebagai contoh kepada anak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.